dengan Mas Yudo apa? Kita dari pikiran kita yang tadinya kotor itu sebelum kita melangkah untuk merayakan hari raya Suci Nyepi ini, kita merayakan pasti itu sudah dilaksanakan pada waktu itu tanggal 3 Maret rangkaian itu. Setelah kita melaksanakan hari raya Masti, baru kita kemarin melaksanakan Taur Pusango. Taur Pusango itu adalah tujuan itu menetralisir kekuatan-kekuatan yang jahat yang masuk di dalam diri kita untuk kita bisa mengendalikan diri.